Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amaba. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju kepada ridha Allah SWT. Dan kita doakan moga-moga negara kita ditadbir dan diterajui oleh para pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang ketiga, anjuran Surah Ar-Rahim, perisi 15 Putrajaya, menggunakan kitab Kekeliruan Umat Inilah Jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin. Kita sampai ke muka surat 142, berkaitan dengan isu menggunakan tangkal atau disebut azimat, atau dalam bahasa Arab juga disebut sebagai hirs, yang mana tertulis ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini berlaku kekeliruan di dalam masyarakat, menyangkakan semua jenis hirs ini adalah haram dan syirik. Memang ada ya jenis-jenis tangkal dan azimat ini yang haram dan syirik, tetapi tidak semua. Soalan, bolehkah menggunakan tangkal, mana sesuatu yang diletakkan di badan, atau azimat ya disebut hirs? Jawapannya boleh, tapi ada syarat, iaitu asalkan yang di dalamnya, dalam azimat tadi, iaitu tertulis ayat Al-Quran dan seumpamanya, maknanya doa-doa ya, ataupun selawat ya, yang seumpamanya, begitulah kalam-kalam yang baik, dan tidak ada sama sekali di dalamnya itu lafaz-lafaz yang tidak jelas, atau kita sebut mentera-mentera. Kenapa yang tak jelas pun dah tak boleh? Kerana yang tak jelas tu kalau mengandungi kesyirikan, maka haram. Kita tak tahu. Bila tak tahu, kena berhati-hati. Apatah lagi kalau yang terkandung yang jelas-jelas itu ada perkataan-perkataan yang diharamkan ataupun yang syirik, itu hukumnya haram. Ya, tak boleh. Tetapi hendaklah diingatkan, walaupun dibolehkan menggunakan azimat yang tertulis ayat suci Al-Quran ataupun doa-doa dan sebagainya, tetapi jangan lupa bahawa ia masih lagi di dalam asbab, maknanya usaha dan ikhtiar. Bukanlah azimat itu yang menjamin kita itu mendapat keselamatan atau terpelihara dari bahaya dan sebagainya, bukan ya? Samalah seperti kita makan juga, kita makan itu hanya asbab kepada kenyang ya? Sebab dan musabab, cause and effect. Dari segi akidah atau dari segi ilmu hakikat, yang mengenyangkan itu tetap Allah, bukan nasi, bukan roti. Yang mengenyangkan adalah Allah. Jadi sama,
Di sini ia hanya usul dan ikhtiar saja. Hendaklah disertakan dengan i'tikad yang benar bahawa yang boleh memberi manfaat dan yang boleh mendatangkan mudarat secara hakikat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Kena hati-hati di situ. Jadi ini semua samalah. Ketika mana kita makan ubat misalnya, jangan sampai kita itu ke peringkat meyakini ubat itulah yang menyembuhkan. Kita kena ingat ini hanya usaha ikhtiar. Ya, dan bahkan kita dalam agama Islam disuruh kita itu berubat. Bahkan Nabi Islam memberitahu bahawa bagi setiap penyakit itu ada ubat. Tinggal lagi kita jumpa tak jumpa saja. Tapi ada ubat dia. Jadi dalam keadaan kita berubat, kita kena pastikan tidak sampailah keyakinan kita itu ke tahap ubat itu yang menyembuhkan. Jangan. Kita masih kena yakin wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku itu sakit, maka dia, yakni Allah sebenarnya yang menyembuhkan. Tapi tak payahlah berubat. Nah, berubat itu kan usul ikhtiar. Ya, kita kata menyembuhkan itu adalah asbab. Maaf ya, kita kata menyembuhkan itu adalah hakikat. Baik. Mana dalil kata boleh menggunakan azimat yang tertulis ayat suci Al-Quran? Pertama, dalil umum, iaitu firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan daripada Al-Quran itu apa yang menjadi kesembuhan dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman, sama ada dibaca, sama ada ditadabbur, sama ada didengar, sama ada ditulis, sama ada dilihat. Itu ada rahmat dan juga kesembuhan penawar bagi orang mukmin. Tapi yang paling sempurna adalah dibaca, dipahami dan diamalkan. Itu yang paling sempurna. Tapi mendengar pun dapat pahala. Baca sahaja pun dapat pahala juga. Maka menulis dan meletaknya di badan, ini mana dari lagi, iaitu hadis. Dia disebutkan bahawa Abdullah bin Ammar berkata, hadis dari Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, kata beliau, kunna nu'allimu sibyana al-ayati min al-Qur'ani. Kami dahulu selalu mengajar anak-anak kami itu ayat-ayat Quran supaya mereka itu boleh amalkan. Itu jadi benteng kepada mereka. Itu jadi penawar kepada mereka. Tapi ada kanak-kanak itu kecil. Wa man lam yablugh. Adapun kanak-kanak yang belum baligh, yang kecil, naktubuha ala waraqatin wa nu'allikuha ala sadrihi. Jadi apa jalan nak ambil juga kebaikan daripada Quran. Kanak-kanak yang dah baligh dah pandai dah. Kita ajar dia boleh baca, dia boleh amalkan. Tapi yang belum baligh atau yang belum memais ni, maka kata sahabat tersebut, yang belum baligh kami tulis ayat itu pada kertas ataupun waraqah, lalu kami gantungkan di dadanya. Ini berarti menggantungkan ayat Quran pada badan itu tidak menjadi satu kesalahan. Cuma kena jagalah, janganlah kita baru masuk ke sembama ke dalam tandas ya, kerana memuliakan ayat Al-Quran. Tapi menggantungkan itu ada sandaran daripada amalan para sahabat. Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang Sunan Abi Dawud, ulama hadis, beliau berkata, ra'aitu ala bni, ra'aitu ala bnin li Ahmada wa huwa saghirun tamiyatan fi raqabatihi fi adin. Aku telah melihat ada pada seorang anak kepada Ahmad. Ahmad di sini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, iaitu ulama besar, salah seorang daripada pengasas mazhab yang empat, iaitu mazhab Hanbali. Jadi aku telah melihat ada pada salah seorang anak lelaki kepada Imam Ahmad bin Hanbal ini, iaitu anak yang masih kecil, digantung azimat pada lehernya. Ketika itu di adik. Bahkan Syekh Ibn Taymiyah yang menjadi ikutan dan idola kepada golongan yang cepat sangat mensyirikkan memakai azimat ini tanpa membezakan yang mana yang boleh, yang mana yang haram, beliau sendiri juga membenarkan. Syekh Ibn Taymiyah sendiri
yang selalu dirujuk oleh golongan tertentu yang mengharamkan menggunakan tangkal atau azimat, beliau sendiri membolehkannya. Buktinya beliau ada menyebutkan dalam kitabnya iaitu Al-Kalimut Thayyib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat doa yang dibaca ketika takut dan keluh kesah, iaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Aku memohon lindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Mohon lindung dari pertama kemukaannya, kemukaan Allah. Yang kedua, mohon lindung dari kejahatan hamba-hambanya. Yang ketiga, mohon lindung daripada hamazatis syayatin, iaitu tipu daya syaitan. Wa ayyahdurun, dan mohon lindung daripada syaitan itu hadir hampir pada aku. Ini kan pendidik, minta lindung daripada syaitan, jangan syaitan hampir pada kita. Selepas itu Syekh bin Tamiah menulis, adalah Abdullah bin Amr bin Al-As mengajar doa ini kepada anak-anaknya yang sudah berakal, yakni yang sudah memayi sebelit lah ajar doa. Budak-budak tak pandai ya, betul doa makan lah, doa itu, doa ini. Untuk yang belum berakal, yang belum memayis ni, apa yang dilakukan? Bila menjadikannya tangkal di leher anaknya, maksudnya ditulis doa tadi digantung di leher anaknya. Ini usul dan ikhtiar yang sudah berakal itu diajar baca. Tapi kalau orang kata itu untuk kanak-kanak, ya, maknanya tak salah lah, itu poinnya. Kalau syirik pada kanak-kanak pun tak boleh kita buat benda syirik, tak ada beza. Nak bagi tahunya, sekadar menggantung azimat yang tertulis ayat suci Al-Quran atau tertulis doa-doa seperti ini, itu dibolehkan. Tak nak gantung pun tak ada masalah. Tapi nak mensyirikkan tak betul. Adakah boleh secara mutlak? Tidak. Kalau terkandung kalimah-kalimah yang tidak dipahami, itu dijauhi. Sebab bimbang maknanya itu makna yang haram atau makna yang syirik. Apatah lagi kalau memang jelas mengandungi perkataan yang haram dan syirik, maka haram. Selesai. Ada sebarang soalan, kita akan masuk bab yang baru. Jadi dah selesai bab 7. Bab 7 ni Ustaz Mahdi masukkan isu-isu yang ada kaitan dengan akidah. Sebenarnya pakai azimat tu bukan isu akidah, itu isu fiqh. Tapi kenapa Ustaz Mahdi masuk ke dalam akidah? Kerana golongan yang menentang, dia memasukkan bab akidah, dia kata syirik. Maka dia masukkan di sini. Sama lah, maknanya dia bukan ikat kerana benang tu apa-apa, benang apa ada, tak ada apa. Tapi dia ikat tu kerana dia dibacakan Quran di situ. Macam kita kata minum air, air Yasin, air-air lah. Tapi kita ambil berkat dengan bacaan Yasin. Sebenarnya yang dia ambil berkat itu adalah bacaan tersebut, bukan benangnya atau bukan airnya. Tapi bacaan tersebut yang dia ambil berkat, tapi dibacakan pada benang tersebut, kerana bacaan itu kan baca habis. Tapi kalau dibaca, ditiupkan kepada benang itu kan ada. Tapi macam sama juga syaratnya, jangan sekali-kali diiktikadkan bahawa usaha ikhtiar itu yang menjadikan kebaikan tidak. Sebenarnya yang datangkan kebaikan dan juga menolak keburukan adalah Allah. Cuma Al-Quran ini kan asalnya adalah kalamullah, maka di situ ada kebaikan. Baik, kalau tidak ada lagi, kita masuk ke bab yang ke-8 di muka surat 145. Ini adalah kekeliruan sekitar masalah fiqh, masalah hukum hakam. Jadi yang pertama yang Ustaz Mahdi masukkan adalah hukum menyentuh kulit perempuan ajnabi. Ini sebenarnya tajuk itu agak kurang tepat lah, ma'alik tiram. Sebab dia bukan cerita hukum sentuh kulit perempuan ajnabi. Apa makna ajnabi? Ajnabi ni lawan kepada mahram. Mahram ni perempuan yang kita haram kahwin. Mak, anak, betul anak saudara, ya, nenek dan sebagainya, itu dipanggil mahram. Haram kita kahwin. Maka lawan kepada yang mahram ajnabi.
Mana kalau terjemah wanita asing. Kalau di setengah negara Arab tu, dia ada dipanggil Kismul Ajanib, Department of Foreigners. So asalnya ajnabi ni foreign, tapi yang dimaksudkan sini bukan foreigners, maksudnya orang yang bukan mahram, halal kita kahwin dengan dia. So kita haram kahwin dengan satu orang perempuan, apa hukum kita sentuh kulit dia? Bukan yang itu sebenarnya Ustaz Wahdi bincang. Yang itu mudah. Hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Kecuali memang kita dah ambil dia sebagai isteri, boleh. Atau kita tidak ambil dia sebagai isteri, tapi ada hajat, contohnya untuk merawat, untuk menyelamatkan dan sebagainya, boleh. Asalnya haram, ya. Tapi itu bukan isu. Isunya adalah adakah menyentuh kulit perempuan ajnabi yang halal dinikahi batal ke tak batal wudu? Itu isunya. Bukan hukum menyentuh tu. Hukum menyentuh tadi saya dah sebut, secara asalnya adalah haram. Kecuali wanita ajnabiyah itu kita dah ambil jadi isteri kita. So tidak haram kita sentuh dia. Tetapi kita menyentuh perempuan yang halal kita nikah, termasuk isteri lah. Termasuk isteri lah. Batal ke tak batal wudu? Di situ jadi kekeliruan. Ada orang kata yang kita pegang zam ni tak betul. Kan kita pegang bersentuh dengan isteri atau dengan perempuan lain, sengaja ke tak sengaja, dia batal lah wudu. Wudu lah lain. Tapi ada orang kata pandangan tu tak betul, kata dia. Yang betul adalah tak batal. Jadi kita boleh lihat, ya, kerana isu ni sebenarnya isu khilaf. Jawapan ulama khilaf mengenainya. Bila khilaf, maknanya masing-masing ikutlah mana ulama yang dia taklid. Ikut ulama yang berpandangan macam ni, itulah hukum dia. Yang taklid pada ulama lain, lain pula hukum dia. Kalau ikut mazhab Hanafi, sekadar bersentuh kulit dengan perempuan yang halal dinikahi tidak membatalkan wudu secara mutlak. Mana sentuh batal, sentuh batal tidak. Oh, kalau macam itu tak batal dah, ada masa batal. Bila? Maaf, yang ada tafriq itu mazhab lain, mazhab Hanafi secara mutlak tak batal. Walaupun dia sentuh tu untuk seronok-seronok. Kan lelaki sentuh perempuan yang boleh kahwin ni, dia kadang-kadang dia ada rasa seronok, dia ada rasa lazat, bagi talazzu, berlazat-lazat lah kalau terjemah secara direct. Atau ada syahwat. Ada syahwat ni, nak kata apa, eh? Kalau orang Batak Timur dia kata ada gah. Ada gah, ada kahwin. Sebab ada syahwat. Kadang-kadang kita sentuh tak ada rasa apa pun, tapi kadang-kadang kita sentuh tu ada syahwat. Tidak membatalkan di sisi mazhab Hanafi. Sentuh biasa, sentuh ada syahwat, sentuh dengan niat nak berseronok, sekadar sentuh tak batal. Sementara mazhab Maliki, mazhab Maliki yang ada beza, iaitu kalau sentuh dengan tujuan tadazzuz, iaitu dia memang sentuh tu untuk syok-syok, dia nak seronok, nak berlazat atau mendapat kelazatan, masa sentuh tu dia rasa syok, maka itu membatalkan. Jadi kalau dia sentuh biasa saja atas satu urusan atau tersentuh tak rasa lazat apapun, itu tidak batal. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Tengok, ya, Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi Imam Syafi'i tak sama pandangan dengan Imam Malik. Jadi tak betul kalau orang kata kalau kita ikut mazhab ni kita jadi taksub. Kita ikut mazhab guru kita tanpa kita ubah, sebab kita tak sampai martabat mujtahid. Sebab nak berhukum berfatwa ni kena mujtahid. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau ni Allah kurniakan akal yang cerdas, kerajinan, rajin untuk ilmu. Umur beliau 15 tahun, ya, beliau sudah disuruh oleh guru-guru berfatwa. Kamu sudah boleh fatwa, keluar fatwa. Jadi 15 tahun tu beliau dah tak terikat dengan fatwa Imam Malik. Beliau sudah boleh berijtihad sendiri. Zaman kita 15 tahun dia belum boleh mengundi. Dekat, ya, nanti 18 tahun. Baik. Jadi
Sebab itu, walaupun Imam Malik berpandangan demikian, Imam Syafi'i tak setuju. Imam Syafi'i keluar fatwa berbeza, iaitu batal secara mutlak, lawan daripada Hanafi. Hanafi kalau setakat bersentuh tak batal. Macam mana bersentuh pun, asal bersentuh saja tak batal. Kalau batal, itu mungkin kalau jima atau keluar mazi, itu lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i, bersentuh ke, lazat ke, tak lazat ke, yang namanya bersentuh tanpa berlapik, iaitu kulit dengan kulit, itu batal. Termasuklah isteri, sebab isteri itu termasuk yang halal dinikah. Bukan beza ke isteri dengan bukan isteri? Beza pada sudut haram tak haram. Kalau bukan isteri, kamu pergi sentuh tanpa hajat, dia haram. Isteri kamu sentuh, tak ada apa-apa saja nak sentuh, tak haram. Tapi dari segi batal, sama. Di dalam mazhab kita. Jadi orang ada orang pelekehkan. Dia benda khilaf ni sebenarnya tak perlu mempelekehkan. Benda ni dah khilaf, kita tiba-tiba khilaf. Masing-masing ikut mazhab masing-masing. Tapi ada orang pelekeh, dia kata, mazhab Syafi'i ini menyusahkan. Tidak. Kalau memang susah, sebagaimana berlaku kalau kita tawaf musim haji misalnya. Masalah kadang-kadang tu pertama sebab kita ihram. Kalau kita tidak ihram, kita boleh tutup penuh kan. Jadi kemungkinan bersentuh tu tipis, pakai stokin dan sebagainya. Tapi bila kita ihram, terbuka. Bila terbuka, kalau kita tak sentuh, kadang orang lain yang langgar kita. Tambah perempuan-perempuan dari negara-negara lain, Afrika atau Pakistan, dia langgar.